pada tanggal 6 Oktober tahun 1965, digelar sidang kabinet yang pertama kali pasca meletusnya peristiwa gerakan 30 September. Artinya sidang yang digelar di Istana Bogor itu dilaksanakan dalam suasana duka karena digelar sehari setelah dimakamnya 7 perwira TNI AD korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September yang kemudian dinobatkan jadi pahlawan revolusi. Tapi dalam kesaksiannya di buku biografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang disusun oleh G. Dwi Payana dan Ramadhan K.H. Maijen Soeharto yang telah ditunjuk jadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, mencatat sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden Soekarno itu alih-alih suasananya begitu muram penuh rasa duka karena baru sehari pahlawan revolusi dimakamkan. Tapi justru penuh gelak tawa. Tidak ada suasana duka dalam sidang kabinet tersebut. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Presiden Soekarno memanggil kabinet untuk bersidang di Istana Bogor. Saya pun dipanggilnya untuk datang dan memberikan laporan mengenai situasi, kata Soeharto dalam buku biografinya. Menurut Soeharto, hadir dalam sidang pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu M.H. Lukman dan Nyoto dari PKI. Juga hadir Subandrio dan Leimena, dua Waperdam, tapi yang bikin Soeharto geram, suasana di dalam sidang jauh dari murung atau sedih. Padahal baru kemarin para pahlawan revolusi dimakamkan. Saya merasa tidak enak di tengah suasana yang banyak gelak dan tawa. Saya kesal melihat orang-orang PKI hadir dalam kesempatan ini. Sementara saya sudah yakin bahwa mereka pasti punya hubungan dengan penculikan dan pembunuhan teman-teman saya itu, kata Soeharto. Dalam sidang kabinet itu, kata Soeharto, ia diminta bicara, saya terangkan apa yang saya ketahui mengenai kejadian dan situasi hari-hari itu. Masih menurut kesaksian Soeharto dalam sidang kabinet itu, Nyoto yang diminta Presiden Soekarno untuk bicara, menyangkal tanggung jawab PKI terhadap kudeta yang gagal itu. Malahan Nyoto masih menuduh Dewan Jenderal. Soeharto masih ingat, Presiden Soekarno dalam kesempatan itu menunjukkan telunjuknya kepada Nyoto dan berkata, Nyoto, kau tolol, mengobarkan peristiwa yang terkutuk itu. Peristiwa ini menghancurkan nama komunis. Itu satu tindakan kekanak-kanakan. Setelah sidang kabinet di Bogor itu, di Jakarta, Soeharto menerima kabar, sedih, Ade Irma Suryani, yang baru saja menginjak umur 5 tahun, meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 lewat pukul 22.00. Putri Jenderal Nasution itu dirawat di RSPAD 6 hari. Setelah mengalami tembakan dari jarak 1 meter oleh komplotan G30 SPKI dan menderita luka-luka parah. Esok harinya, tanggal 7 Oktober, Ade Irma Suryani, Putri Jenderal Nasution yang tidak berdosa itu dimakamkan di pekuburan Blok P Kebayoran. Setelah itu, rakyat yang sudah marah membakar gedung PKI yang ada di Kramat. Saya perintahkan supaya tidak terjadi keos, ujar Soeharto. Salah seorang pengawal Presiden Soekarno, AKBP Mangil, dalam kesaksiannya seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Poer, mengungkapkan bahwa dalam sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu Bung Karno berusaha memecahkan kebekuan suasana sidang kabinet dengan berbagai jok. Mengalami kegagalan, saya merasa sedih. Mengapa kali ini Bapak tidak tepat dalam membaca suasana? Jok-jok semacam itu memang biasa beliau ucapkan. Tetapi ketika hari itu dikemukakan, saya merasa hanya tambah mengecewakan hadirin, ungkap Mangil dalam kesaksiannya. Ketika itu, bersama Lukman, Nyoto hadir dalam sidang kabinet pertama pasca meletusnya peristiwa G30S. Pada sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu, Jenderal Nasution tidak hadir. Begitu juga dengan D.N. Aidit, Ketua PKI. Saudara Nyoto, kamu punya statement untuk disampaikan, tanya Bung Karno. Nyoto mengeluarkan selembar kertas tulisan tangan yang langsung dia baca. Peristiwa penculikan kemudian diikuti pembunuhan yang baru saja terjadi merupakan sebuah persoalan intern di Angkatan Darat. Partai saya sama sekali tidak tahu menahu mengapa peristiwa menyedihkan tersebut harus terjadi. Raut muka Nyoto tidak berubah ketika Bung Karno menuduh Aidit dan PKI menderita penyakit kekanak-kanakan. Menurut Bung Karno,
peristiwa yang baru dialami sekadar percikan kecil dalam samudra revolusi yang luas tanpa batas. Bukan semata-mata isu angkatan darat, tetapi merupakan isu politik, bahkan sebuah isu revolusi. Presiden Soekarno kemudian meminta, oleh karena itu, aku minta waktu untuk mempelajari lebih dulu prolog, kejadiannya sendiri, dan juga epilog dari peristiwa tersebut. Setelah itu, aku akan memberikan keputusan yang merupakan sebuah penyelesaian politik dan aku akan menghukum siapa saja. Ingat siapa saja yang bersalah. Oleh karena itu, untuk membantu mempercepat penyelesaian, aku serukan kepada saudara-saudara semua untuk tetap tenang dan selalu ikut menjaga ketertiban. Sementara itu, Atmaji Sumarkijo dalam buku Mendung di Atas Istana Merdeka yang ditulisnya mengubah pada sidang paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober tahun 1965 yang merupakan sidang pertama setelah gagalnya pemberontakan. Presiden Soekarno juga tidak membicarakan tentang kebijakan apa yang diambil negara dalam masalah G30S ini. Presiden Soekarno hanya mengulangi kata-kata yang diucapkan pada pidato di RRI tanggal 3 Oktober tahun 1965 dan mengharapkan para menteri bekerja seperti biasa. Meskipun demikian, ia memberi jaminan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh Dewan Revolusi. Masih menurut Atmaji Sumarkijo, anggota PKI yang hadir dalam sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu salah satunya adalah Nyoto, menteri negara yang diperbantukan kepada presiden, yang dalam organisasi menjabat sebagai anggota Politbiro CCPKI. Nyoto menurut Atmaji Sumarkijo memang diperintahkan oleh Aidit untuk hadir dalam sidang tersebut. Salah seorang menteri, Oi Cutat yang juga hadir dalam sidang kabinet tersebut mengungkapkan kesaksiannya saat melihat Nyoto di Istana Bogor. Menurut kesaksian dan pengamatan Oi Cutat, para menteri lain tidak ada yang berani duduk dengan Nyoto atau bercakap-cakap dengannya. Oi Cutat juga melihat Nyoto nampak amat tertekan dan letih. Oi Cutat dalam kesaksiannya yang kemudian dijadikan buku mencatat bahwa Nyoto sempat mengatakan, memang ada oknum-oknum PKI yang terlibat, tetapi juga ada oknum-oknum CIA. Menurut Atmaji Sumarkijo, bila benar, maka sebetulnya Nyoto tidak mampu menciptakan suatu pendapat pada Bung Karno dan anggota kabinetnya bahwa gerakan 30 September adalah gerakan intern Angkatan Darat dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat. Sementara kepada M.H. Lukman, Aidit juga memberi instruksi yang serupa. Dan bila memang ada yang ditindak, maka cukup anggota-anggota PKI yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September. Tetapi jangan sampai PKI dibubarkan.